Okey, terima kasih Munawar, dan seterusnya saya juga nak rasalah juga kan pengalaman untuk kita menganyam. Jadi bersama dengan saya nak kenalkan dua pakar yang akan ajar saya untuk menganyam. Iaitu saya kenalkan di sebelah saya Puan Hasnah Abdullah, merupakan anyaman Mengkuang Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Puan? Eh? Sihat, Alhamdulillah. Okey, dan juga di sebelah saya juga iaitu Puan Fazlia Tun Daud, merupakan anyaman Kerucut Kelantan. Yeah. Betul. Kita buat dua negeri lah, daripada Terengganu dan juga Kelantan. Okey, kita nak mulakan daripada Terengganu dulu. Okey, jadi Puan, mungkin boleh kongsikan apa yang kita bawa ke anyaman Mengkuang ni? Difahamkan ini anyaman bertulang. Jadi apa perbezaan yang boleh jelaskan? Anyaman bertulang perbezaan. Yang perbezaan macam ni, kalau kita buat tikus tak ada jenis ni, tak ada alas dalam. Okay. Ni anyaman bertulang ni dia nak mementingkan benda yang keras macam ni. Sebab tu panggil anyaman bertulang. Dia produk dia boleh hantaran, alas pinggang, okay, alas meja, dinding lipat, boleh buat. Ni bakodobi. Bakodobi pun boleh. Yang bagi kawan-kawan yang nak kahwin. Inilah dia. Untuk hantaran pun boleh juga. Ya? Boleh juga. Okey, selain daripada itu, apa lagi yang boleh dihasilkan daripada anyaman Mengkuang bertulang? Bertulang. Banyak orang rasa. Boleh buat kipas pun boleh. Betul dia. Gitu. Okey, di sebelah tu kita ada tikar juga. Ini tikar ni boleh. Ia tak ada bertulang lah. Okay. Perbezaan dia kan? Perbezaan dia. Boleh buat bekas telur pun boleh. Buat bunga telur pun boleh. Daripada Mengkuang tak ada. Tak ada buluh lah. Okay. Tak ada benda keras macam ni lah. Yang keras ni untuk macam untuk yang lebih stabil lah kan. Macam bakul ni tadi kan. Okey, jadi itu perbezaan kan. Okey, saya tengok dekat depan kita ni ada peralatan juga Puan. Ini peralatan alam. Ni jaka. Ni jaka untuk saiz. Ni untuk saiz dia ni. Saiz besar mana kita nak kan. Tunjuk sikit. Ini peralatan dia. Kalau yang ni bergantung pada saiz. Pada saiz lah. Kalau yang besar macam bakul dobi kita tu, kita gunakan yang ni. Lagi halus ada. Ni sini peluru. Peluru ni untuk lurut macam ni. Okey, kita tunjuk sikit demo lalang bercakap tu kan. Lurut macam ni. So, lembutkan Mengkuang. Gitu je lah. Bagi lembut kan? Bagi lembut. Okey, dan seterusnya ini samalah kan? Sama je lah. Ini lebih kecil lah kan? Ya. Okey, jadi biasanya berapa lama ambil masa untuk menghasilkan ini? Satu bekas. Ya, satu bekas. Kalau yang ni satu minggu. Kalau yang kecil tu dua hari. Wow, dua hari je boleh selesai ya? Kita duduk bangunlah tu. Faham? Okey, dan seterusnya kita nak beralih kepada negeri Kelantan pula. Okey, jadi yang ini anyamannya agak berbeza. Kalau kita tengok tak ada peralatan. Dan juga ini kita panggil anyaman apa? Ini anyaman celi. Okey. Jadi apa perbezaannya? Kalau tadi kita ada bertulang. Yang ini pula apa perbezaannya? Dia kalau anyaman kerucut ni dia tak bertulang. Okay. Tapi proses dia lebih kurang lah. Macam Mengkuang. Sama juga. Lebih cuma kurang, dia kalau daripada segi kenyamanan tu dia lagi selesa lah sebab dia tika kerucut ni dia sejuk. Dia sejuk. Lepas tu dia boleh guna untuk banyak juga produk lah. Contoh ke depan kita ni lapik makan. Contohnya ya? Lapik makan ataupun placemat. Okey. Alas untuk meja. Yang ni alas untuk air gelas. Alas gelas. Yang ni yang kita orang guna buat lapik ni adalah saperah. Okey. Kalau dulu dia orang panggil saperah. Betul. Sebelum makan kita bentang dulu kan. Lepas tu yang ni tikar lah. Tikar untuk lapik makan ke, nak bawa pergi pantai ke. Boleh gunalah. Betul. Yang penting dia perbezaannya adalah lebih sejuk. Yang ni corak dia lebih kurang macam ni lah. Corak ni. Ini dia. Okey. Dan kebiasaannya berapa lama untuk menghasilkan ni Puan? Dia sebenarnya kalau untuk placemat ni, kalau betul-betul tumpuk satu hari boleh siap satu ataupun dua keping lah. Dan juga kalau macam tika ni berapa lama? Tika ni bergantung kepada saiz. Kalau saiz macam ni dipanggil saiz standard lah dalam tiga kaki lebar, panjang enam kaki, dua hari, tiga hari boleh. Dua, tiga hari boleh siap. Seorang yang hasilkan. Ya, lepas tu ni pokok yang... Yang ini? Ini sebab ramai yang tak berapa kenal dengan pokok kerucut. Jadi sekarang ni... Oh, inilah pokoknya saya pokok pun tak kenal. Ini pokok kerucut yang masih hidup. Yang ni yang dah kita proses untuk...
gaulkan dengan air selut. Air selut ni mustahak ni. Oh, okey. Sekejap je dalam satu jam. Dia untuk air selut ni kita memang wajib buat sebab untuk tikar ni jadi tahan. Ketahanan tikar tu bergantung kepada tu, kita maksud tempohnya adalah sejam tu Dalam sejam lah kita rendam gitu. Okey, itu dia berkenaan dengan anyaman kita kongsikan kepada anda. Kalau tadi anyaman di sebelah kita ni adalah anyaman mengkuang dan di sini pula adalah anyaman kerucut tadi jadi itulah perbezaannya, kita lihat juga bagaimana penghasilannya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, Puan Hasnah Abdullah dan juga Puan Fazliatun Daud. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih banyak Puan. Okey, dan seterusnya kita nak meninjau keadaan bersama dengan Munawar. Terus bersama dengan Munawar selepas ini. Silakan.